Para business leaders dan intellectual business community, kita masuk lagi ke dalam segmen ketiga dari CEO Reference. Judul kita hari ini adalah Open Source, Salvation or Suicide, yang membicarakan tentang open source dan proprietary software. Kita lanjut lagi Pak Tony Chen. Bagaimana Anda melihat open source dan proprietary software ini dalam hal intellectual property? Kita tahu intellectual property dari open source ini adalah public domain, sedangkan intellectual property dari proprietary software belongs to the company. Nah, potensial konflik apa yang bisa terjadi dengan adanya open source movement ini dengan proprietary company dalam hal intellectual property? Ya, ini sangat penting kita perhatikan secara hati-hati ya, karena perusahaan-perusahaan yang memiliki intellectual property right itu juga perlu kita hargain ya. Karena kalau kita mengacu pada open source dan semuanya bisa dipakai, ini ada beberapa situasi kasus di mana dari sisi software yang mereka pakai itu juga menyangkut atau mencakup intellectual property right perusahaan-perusahaan tertentu. Ya. Nah, ini satu hal yang benar-benar harus hati-hati kita perhatikan. Dan sekali lagi juga saya mau tekankan untuk ke user, untuk customer bisnis kita, mereka tentunya perlu assurance apa yang mereka pakai memberikan mereka proteksi yang baik dari sisi support ya, dan juga dari sisi intellectual property protection-nya itu sendiri. Ya. Jadi maksud Pak Tony, kadang-kadang dalam open source itu sebenarnya ada proprietary software yang dimodifikasi yang masuk jadi open source begitu. Ada beberapa kasus di mana hal tersebut terjadi. Untuk itu kita itu menimbulkan legal lawsuit ya. Pemakai juga jadi ikut dituntut begitu ya. Dan it give again the disruption to business yang mereka. Dan juga itu juga menimbulkan pencemaran juga ya, bahwa reputable company kok pakai software yang melanggar hak cipta seperti itu. Di samping itu, kalau boleh saya sedikit ingin melanjutkan dari sisi intellectual property right buat masyarakat Indonesia juga sangat penting. Karena kalau kita berharap bahwa mahasiswa Indonesia banyak yang brilian ya, mereka untuk bisa mendevelop suatu software, itu juga hasil kerja keras mereka, inovasi mereka harus bisa diproteksi juga. Karena kalau tidak, mereka tentunya akan enggan untuk bekerja keras dan berinovasi untuk itu. Mungkin itu ada hubungannya dengan pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Kita lihat in the future, mungkin bisnis modelnya akan berubah mau enggak mau, situasi berubah. Sama seperti kita lihat di dunia telekomunikasi lah, sekarang SMS 0 rupiah, bicara 0 rupiah, cari duitnya dari mana? Pasti ada source lain yang cari duitnya di sana. Nah, mungkin juga landscape dari software industry in the future akan berubah, bahwa the software sendiri mainstreamnya itu akan gratis, kemudian tetapi source of income-nya dari yang lain. Bisa aja kalau memang landscape-nya itu berubah, tentunya masyarakat Indonesia bisa juga mengikuti bisnis model yang baru tersebut. Tetapi kita kembali kepada Microsoft nih Pak. Itu kan pandangan saya, bisa aja landscape-nya berubah. Menurut Microsoft bagaimana nih? Apakah mungkin nggak in the near future Microsoft software khususnya Windows operating system ini misalnya menjadi open source software? Sejauh ini platform yang kami pakai adalah yang disebut dengan open platform, di mana di atas sistem tersebut partner-partner kami bisa mendevelop, termasuk customer, mendevelop aplikasi yang spesifik untuk mereka. Jadi pada dasarnya ini sebetulnya juga sudah merupakan satu open standard system, yang di atasnya customer tinggal menambahkan apa yang mereka perlukan. Nah, seperti tadi juga saya tambahkan, kami juga ada inisiatif yang disebut dengan shared code, source-nya, di mana customer kita juga kalau memang mereka membutuhkan bisa melihat sampai ke source code yang di dalamnya. Ya, itu upaya dari Microsoft Windows untuk mendekati ke arah profile dari open source. Tapi mungkin nggak dalam new future Windows itu menjadi full open source? Belum sejauh pengetahuan saya sejauh ini, karena banyak studi juga saat ini yang memperhatikan pro and cons-nya. Buat Microsoft, it's our responsibility to take care of our products and our customer care. Karena kalau itu terbuka semuanya,
Siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu, katakan code yang tidak benar di dalam operating system tersebut? Aha. Karena ini kan core dari sistemnya. Ada malicious code gitu. Misalnya seperti itu. Aha. Apakah itu menjadi tanggung jawab Microsoft atau seseorang develop, dan orang itu siapa? Aha. Itu jadi sulit sekali. Jadi saat ini pandangan kami dari sisi pro and cons-nya ini masih menjadi satu pertimbang ke depan, dan Microsoft mengambil posisi what is best for the customer. Uh-huh. Dari sisi security menjadi uh-huh. satu big concern saat ini di dunia IT. Dari sisi support for customer supaya bisnis mereka berjalan lancar. Uh-huh. Nah, jadi antara lain itu hal yang utama kami perhatikan. Uh-huh. Jadi not in the near future gitu ya. I don't see that in the near future. Alright. Sekarang Pak, so if not in the near future, what do you think the business model of Microsoft in the future, Pak? Dalam arti kata, mau nggak mau kita harus mengakui bahwa people are demanding or not demanding. I mean, open source movement is getting more and more people involved, and kita tahu bahwa generasi muda sekarang itu makin lama makin ahli dalam IT, dalam makin melek dalam IT, makin participate dalam IT, sehingga boleh dibilang kalau mungkin generasi saya atau sebelum saya itu dikasih open source pusing, yang baru mungkin malah jadi hobinya, malah jadi senang gitu ya. Dan termasuk nanti CEO-CEO in the future juga mereka sangat ngerti tentang programming dan segala macam. Dalam perubahan landscape yang mau nggak mau kita hadapi ini, menurut saya ini Pak ya, what do you think would be the best business model buat Microsoft? So far saya melihat apa yang diadopsi business model Microsoft ini, saya personally feel very comfortable, dan I believe this is the best model we have based on the current environment. Currently. Yeah. Dan saya believe ini akan dibawa terus ke depan. Let me explain apa business model ini. Kami kembali. Fokus utamanya adalah how do we best serve our customer. Mm-hmm. Nah, customer choice, they can use any kind of system. Apa yang Microsoft datang adalah kita memberikan satu sistem yang bisa interoperable dengan mm-hmm. semuanya. Mm-hmm. Jadi connect to all kind of system. Nah, di lab kami, mungkin Irving bisa tambahkan, di kantor pusat kami ada kira-kira 300 lebih operating system yang open source yang kami studi, dan kami kaitkan bagaimana Microsoft bisa bekerja sama dengan sistem-sistem tersebut. Jadi saya lihat ke depannya we're going to adopt the same business model. I don't see any significant changes ke depan ini. Uh-huh. Karena kami juga sangat terbuka untuk kalau customer memerlukan source code-nya, itu juga dimungkinkan untuk kami uh-huh. sampaikan. Uh-huh. Oke, mungkin kalau kita bisa lihat big movement-nya itu kalau misalnya one day Microsoft mengumumkan Microsoft is free, you don't have to pay Microsoft, ya, yeah? And or apalagi kalau misalnya then you can not only big companies with certain procedures, but more and more people. You can get the source code for free, for example. You can access and you can also modify, for example. Mm-hmm. Ya Pak Irving, tadi Pak Tony katakan tentang kerjasama interoperability dari berbagai platform gitu yang you take care ya. Kira-kira apa sih tujuannya dari interoperability ini, Pak? Kan kembali tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Tony bahwa tujuan dari Microsoft itu adalah customer satisfaction. Mm-hmm. Gitu. Jadi kita memberikan pilihan kepada customer produk mana yang akan mereka pakai, dan Microsoft berusaha memberikan value yang lebih. Mm-hmm. Gitu. Nah, value yang lebih itu salah satunya adalah kemampuan kita bekerja sama dengan sistem lain. Gitu. Mm-hmm. Jadi mungkin belum banyak yang tahu bahwa Microsoft itu punya satu lab khusus di Redmond yang kita sebut itu Open Source Software Lab, mm-hmm. OSSL. Gitu. Mm-hmm. Tujuannya di sana apa? Untuk memastikan bahwa produk-produk Microsoft bisa bekerja sama dengan baik dengan open source software. Mm-hmm. Karena kembali ke tadi gitu, kita bukan berkompetisi dengan open source. Mungkin kita berkompetisi dengan produknya, gitu. Tapi dengan bisnis modelnya tidak. Jadi kita punya sekitar 300 server, gitu. Itu salah satu server, salah satu lab yang memiliki server terbanyak justru mm-hmm. di Redmond, gitu ya. Di sana itu ada ahli-ahli open source, ada ahli-ahli Linux yang memang bekerja di Microsoft yang bertugas untuk melakukan penelitian gitu.
apakah bisa bekerja sama dengan baik gitu. Kalau bisa berarti udah berjalan, kalau tidak berarti mereka melakukan research, bekerja sama. Misalnya sekarang Microsoft sudah menjadi salah satu partner dari Apache Foundation misalnya, gitu ya. Bahwa Microsoft sudah banyak bekerja sama dengan Novell, dengan Sun, gitu. Kita memastikan bahwa semua aplikasi ini bisa berjalan dengan baik, dan itu tujuannya kembali ke customer satisfaction. Ya, tapi ini lebih pada open platform ya dibandingkan open source ya. Betul, betul. Ya, jadi apakah usaha ini akan membuat, tadi kan saya mengibaratkan satu company tidak bisa di dalam menggunakan dua kapal. Jadi apakah ini juga berarti dengan interoperability ini satu company bisa menggunakan dua kapal, bahkan tiga kapal, bahkan empat kapal? Lebih dari itu. Ya, bisa menggunakan beberapa operating system secara bersamaan. Betul. Tapi mau nggak misalnya customer service-nya Windows menjawab misalnya, Pak, I have problems with saya menggunakan open source nih, kemudian dengan Windows nih nggak bisa connect gitu misalnya, ataupun ada masalah yang terjadi di dalam operatingnya di yang menggunakan ujungnya peripher ini open source gitu. Kira-kira apakah itu dijawab nggak di dalam untuk pertanyaan seperti itu? Disitulah sebetulnya suatu perusahaan harus cermat mengamati what do they want from the IT system, ya. They can of course decide to use 4 to 5 different platforms, atau mereka pingin optimize to a limited few. Karena itu kembali, support cost is another factor dari apa yang perusahaan harus pertimbangkan. Nah, banyak customer kami akhirnya mereka mempertimbangkan untuk meminimize, so they only focus on limited vendors, supaya sistem yang mereka itu juga lebih gampang dalam hal interconnectivity-nya. Jadi ringkasnya ya, kalau itu urusannya open source ya, you have to deal with those consultants in open source lah gitu ya. Di situ yang kembali perusahaan harus mempertimbangkan, where do they get the support from? Ya, kalau seperti proprietary software, mereka bisa mendapatkan, oh ini dari company A, nomor teleponnya sekian, orangnya bahkan adalah si A atau si B. Nah, kalau yang dari yang lain, then where do they get it from? Is again is a big questions di situ. Okay, Pak Tony. Baik, kita akan lanjutkan di dalam segmen berikutnya. Nanti kita akan bicara yang lebih luas secara industri maupun secara nasional Indonesia, Pak Tony. Buat para business leaders dan intellectual business community, buat Anda yang ingin berpartisipasi, baik memberikan saran, komentar, ataupun pendapat, Anda SMS ke 0896-788. Dan buat Anda yang terpilih akan mendapat buku dari Harvard Business Press berjudul Data Driven. Buku ini terbitan tahun 2008. Kita akan lanjutkan segmen berikutnya.